Sarah Sehan curhat sambil menangis di Instagram, ternyata. Ada yang berbeda dari unggahan presenter Sarah Sehan baru-baru ini di Instagram. Sarah memposting videonya saat menangis terseduh-seduh. Wanita 46 tahun itu sampai kesulitan berbicara merekam video. Ia juga tak kuasa untuk menceritakan penyebabnya. Tapi ini susah banget ternyata. Saya nggak pernah ngelakuin ini. Saya nggak pernah curhat di sosial media atau apapun. Tapi ini susah banget ternyata, kata Sarah dikutip dari Instagram miliknya Rabu 29 Juli 2020. Sambil kesulitan bercerita, Sarah mengungkapkan penyebab dirinya sulit menahan tangis. Ternyata air matanya berasal dari bawang merah. Bunda, kok bisa? Jadi saya nggak ngerti bilangnya mesti gimana. Saya mau buat sop buntut dan dia bikin saya nangis guys. Bawang, ujar Sarah. Coba gimana caranya kalau kita mau potong bawang tapi nggak sambil nangis begini. Karena jadi jelek aku mewek-mewek begini, kesel aku tuh, sambungnya. Unggahan Sarah itu mendapat respon beragam dari netizen. Banyak loh yang memberi saran untuk Sarah agar tak menangis saat memotong bawang. Pakai face shield teh, kemarin udah coba potong bawang Bombay aman, tulis @triagus. Hahaha, pakai chopper teh, tulis akun @yovika. Memotong atau mengiris bawang memang bukan pekerjaan mudah ya bunda. Seringkali kita menjadi menangis karena panasnya bawang buat mata perih. Menurut Institute of Food Science and Technology, jika kita memotong bawang, dinding selnya menjadi rusak. Ini menyebabkan sulfoksida diubah menjadi gas yang sangat mengganggu dan mengiritasi mata. Nah, mengutip berbagai sumber, berikut 7 tips memotong bawang tanpa bikin mata perih dan bikin nangis. Catat ya bunda. 1. Masukkan bawang ke freezer selama 30 menit. Membuat senyawa dan bawang berkurang karena sel dalam keadaan beku. Mengiris kulitnya juga lebih mudah sehingga kemungkinan menangis akan kecil. 2. Memotong bawang di bawah air mengalir sambil mencuci. Bunda juga bisa memotong bawang, air akan mencegah senyawa tadi berembus ke mata kita. 3. Memotong bawang di bawah rendaman air agak tricky, namun cukup berhasil untuk membuat kita tidak menangis saat memotong. 4. The National Union Association mengatakan produksi air mata ketika memotong bawang akan berkurang jika bunda memotong bagian atasnya lebih dahulu baru mengupas kulitnya. 5. Biarkan bagian akar bawang tetap utuh, tak terpotong. Hal itu menurut The National Union Association, ujung akar dari bawang memiliki konsentrasi terbesar dari senyawa belerang, sehingga jika dipotong akan membuat mata perih. 6. Semprotkan sedikit cuka di atas talenan. Ini juga dianggap bisa mengurangi air mata. Larutan cuka akan menghentikan reaksi belerang yang ada di dalam bawang. Gunakan kipas angin. Kipas angin ini akan membuat zat belerang berembus ke mata dan mencegah bunda menangis saat memotong bawang.